Okay guys, jadi buat teman-teman yang mau top up game Call of Dragon, langsung bisa kunjungin website galeritopupindonesia.com atau paling gampang kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah. Dan ini tampilan awal dari website Galeri Top Up. Nah, di sini kalian tinggal cari aja game kesayangan kalian Call of Dragon dan ikutin aja langkah-langkah yang diminta. Oke? Di sini kalian tinggal baca aja dan ini saya pastiin kalian bakal paham kok. Ya kan, saya nggak perlu jelasin. Dan yang paling penting sih masukkan nomor WA kalian, ya kan? Dan misalnya ada kendala nanti, kalian bisa hubungi adminnya atau ownernya juga bisa. Dan ini aktif selama 24 jam. Oke? Jadi yang mau top up game Call of Dragon atau game lainnya, kalian bisa kunjungin aja Galeri Top Up Indonesia. Dan di sini saya jamin aman, legal dan terpercaya. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, bisa lihat testimoninya aja di sosial media Call of Dragon di Galeri Top Up, karena kebiasaan nih saya sebut Call of Dragon. Oke, jadi langsung aja kalian kunjungin di sini. Ini harganya saya jamin murah sih. Ya kan, ini murah banget nih dibanding di dalam gamenya ya. Wah, ini ada gold chest juga. Dana pertumbuhan. Oke, kalau saya nggak F2P bakal saya sikat nih. Oke, jadi langsung aja kita menuju ke video utamanya. Thank you. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Jadi di video kali ini saya akan membuka 500 kunci emas lagi. Ya, jadi hampir tiap bulan ya saya buka kunci emas. Kalau kalian nonton video saya, bulan lalu saya udah buka 500 berapa ya? 500 kunci emas. Sekarang di bulan 12 saya buka lagi. Jadi kayaknya sih udah bukan satu season saya dapat 500 kunci emas ya. Mungkin satu bulan lebih saya udah bisa kumpul 500 kunci emas. Ya kan, kalau dilihat dari betapa seringnya saya buka kunci emas dan saya upload di video-video YouTube, ya kan, di channel YouTube saya. Dan kalian bisa cek sendiri saya udah berapa kali ya buka 500 kunci emas. Ya, jadi memang saya bikin video tiap 500 kunci emas bakal saya buka, ya kan? Karena sebenarnya jujur saya pengen banget buka 1000 kunci emas, cuma berat juga ya kumpulnya. Ya kan? Jadi langsung aja saya buka 500 ya, dan kebetulan hari ini udah kekumpul 500 kunci emas. Kalau artifak berapa ya artifak? Oh, 197. Ya mungkin 200 kunci artifak bakal saya buka juga nanti. Ya kan, karena memang kunci artifak lebih sulit didapatkan dibanding kunci emas. Tapi kita lihat aja nih, apakah bakal hoki apa enggak. Ya kan, kita buka dulu 10. Oke, ini lumayan. Bukan lumayan, sini jelek sih. Ya kan, karena enggak ada hero legend ya. Tapi nggak apa-apa, baru percobaan pertama. Wah, ini nggak ada lagi nih kalau kayak gini. Ya kan, jadi kalau listrik-listriknya tadi, animasinya, wah ini dapat legend nih pasti. Ya kan, jadi kalau animasinya warna emas, pasti dapat hero legend. Ya kan, tapi kalau animasinya hanya ungu, nah ini kayak gini ungu, berarti nggak dapat hero legend. Ya kan, gampang banget dilihat. Oke, kita buka lagi. Wah, ini nggak ada lagi dong kalau kayak gini. Tapi hadiahnya makin dikit ya. Atau perasaan saya aja nih. Wah, nggak ada lagi cuy. Oke, ini kita lihat. Wah, ini dapat lagi. Siapa? Oh, Thea, lumayan. Saya incarnya Velin, Nico, Embers juga sih. Wah, ini nggak ada. Intinya sih cahaya ininya, cahaya yang di tengah ini harus emas baru dapat hero legend. Ya kan, kalau di kiri kanannya animasinya emas ya, itu paling dapat ini aja, bintang upgrade aja, bintang seperti ini. Ya kan, kalian coba perhatiin deh. Ya kayak gini, ini pasti dapat emas nih hero legend, ya kan? Hero Legend lumayan udah 30. Terakhir saya dapat 200 lebih deh.
Ya kan ini baru 30. Dikit banget ya. Kayaknya lagi nggak hoki nih. Ya kan udah 130 baru dapat 30. Oh ini nggak dapat lagi dong. Kita coba bikin sedikit apa ya? Tahyul, ya kan kita jangan spam dulu. Kita coba bikin kesibukan, ya kan karena ya saya percaya tahyul juga. Walaupun nggak efek juga sih karena untuk kunci emas sendiri dia udah punya chance, ya kan? Dan ini nggak berubah. Kalian mau refresh gamenya, kalian mau buka tutup gamenya, ya chance-nya tetap aja 0,9%. Nggak sampai 1% malah. Oke, tapi kita coba lagi. Siapa tahu anginnya udah harum ya. Wow, langsung mengharum cuy. Langsung dapat. Dapat baksi ya lumayan, udah 40 ya berarti. Oke, ini nggak dapat lagi, cuma dapat bintang emas. Oke, ya lumayan sih bintang emas. Saya butuh juga. Oh, ini nggak dapat lagi dong. Bintang emas aja nih. Ayo dong. Wah ini dapat lagi. Siapakah? Thea lagi. Kayaknya Thea banyak banget nih. Ayo dong. Wah ini kayak gini sih lewatin aja ya. Oke, udah. Wah dapat lagi cuy. Siapakah? Thea lagi. Kayaknya hari ini Thea mulu ini. Udah berapa ya? Udah 70 ya. Kita skip aja ya kalau bukan warna emas. Wah ini tinggal setengah lagi. Baru 70. Wah dapat lagi nih. Thea lagi dong. Nika yo lumayan. Kayaknya saya nggak pernah hoki bisa dapat 3 atau 4 legend sekaligus ya. Thea lagi. Ya kan kalau kalian lihat di Discord. Kalian lihat di grup Facebook. Orang pada dapat. Bisa dapat 3 legend sekaligus, bisa dapat 4, malah bisa dapat 5 juga, ya kan? Jadi legend, 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 legend. Saya satu mulu ini dari saya rekam videonya dari awal, ya kan? Dari video saya yang jadul selalu dapat satu mulu. Nggak tahu ya ini kenapa ya. Wah, ini dapat lagi dong. Wah, Emres ya lumayan, udah 90 ya berarti. 90 token ya nggak buruk-buruk juga sih. Ya kan harus tetap bersyukur. Oke. Wah, legend lagi. Siapakah legendnya? Dapat 2 dong. Ya kan kalau dapat 2 kan lumayan. Bisa nutup kunci emas yang sebelum-sebelumnya. Oke. Apa harus ritual lagi ya kita ya? Kalau tinggal 100 deh baru kita buka tutup buka tutup. Oke. Oke, dapat lagi. Udah 100 berarti token emas. Aduh. Kayaknya kali ini nggak hoki banget ya. Lebih hoki yang kemarin kayaknya. Oh, Velin mantap. Saya butuh Velin sih, butuh banget. Oh, tumben nih dapat. Oh, Niko mantap. Saya butuh Niko juga. Ya, butuh semua sih. Jadi, dapat siapapun ya tetap tetap oke-oke aja. Oke, ini kita bikin. Ya, baru mau ritual. Malah kecepatan kliknya. Kita tutup dulu. Kita geser-geser gini. Kita buka lagi. Wow, udah langsung ya. Berarti ritualnya worth banget nih harusnya. Oh, nih dapat Niko lagi. Kita coba sekali lagi ya. Tutup, geser, geser, geser. Kayaknya udah enggak sih ini. Aduh. Oh, dapat cuy. Wah, keren juga dong berarti. Wah, coba sekali lagi. Ya kan? Ini kalau bisa seperti ini sih, kalian ikutin aja nih berarti. Ya kan? Ya, ini kayaknya udah enggak sih ini. Oh, dapat lagi cuy. Masa iya 10 kali? Oke, udah saya udah enggak hitung nih. Geser, geser, geser. Up. Gesernya mungkin berapa kali ya? Udah enggak cuy. Udah enggak worth ritualnya.
Oke, tapi kita harus percaya tahyulnya. Kita geser-geser-geser lagi. Oh, dapat ya kan? Jadi chance-nya naik ya. Naik mungkin 10% ya. Dari 0,9 naik 10% ya lumayan jadi hampir 11%. Kita coba lagi nih. Ya kan, apakah dapat lagi? Dapat terus, gila, 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 gila. Oh, dapat 2, baru kali ini dapat 2. Ya, lagi 30, harusnya dari awal ya. Saya kayak gini. Wah, ini nggak bug sih ini. Oh, udah nggak cuy. Tapi yang nggak apa-apa, chance-nya 80% dong. Ya kan, karena saya buka 90 kunci, baru 2 kali nih nggak dapet. Ya, udah 3 kali nggak dapet. Dari 90 kunci berarti dapat 7. Oh lah, baru 6 ya. Kita coba lagi terakhir, ya kan? Kita coba lama-lamain dikit. Apakah bisa? Hop. Saya udah nggak hitung nih. Terakhir dong. Ah, malah terakhir yang nggak dapat. Berarti chance-nya ya 50% ya. Tapi ya ini tahyul aja guys. Kalian coba coba atau enggak ya? Terserah kalian sih, tapi intinya yang tetap nggak bakal berubah ini chance-nya kan tetap aja 0,9. Kalian mau tutup, kalian mau buka, kalian mau banting device kalian, kalian mau matiin mode pesawat atau gimana ya terserah. Chance-nya nggak bakal berubah. Ya kan ya, memang tergantung hoki aja. Peti perak mau buka juga ya. Ah, nanti aja deh peti perak. Peti perak kan hadiahnya nggak terlalu bagus. Oke, hero apa yang saya bisa upgrade? Niko, wah masih kurang banyak. Ini bisa naik skill 1 skill. Skill 1, wah malah bukan skill 1. Skill 3. Thea, Thea, wah ini bisa naik juga. Siapa yang bakal naik skillnya? Oke, lumayan. Thea, wah ini Thea tadi paling banyak nih. Oh, bisa naik 2 skill nih. Oh, kurang 5 lagi. Ya, nggak apa-apa. Kita tunggu aja ya. Udah 5, 4, 2, 1. Skill 2-nya apa sih? Oke, lumayan bagus. Ya kan nggak ada lagi ya. Madeline nggak dapet. Madeline nggak dapet ya tadi ya. Iya, Madeline sisa Madeline aja sih yang nggak dapet. Velen dapat 1. Nico lumayan banyak. Ada dapat 3 kayaknya. Nika dapat sekali. Garwood dapat 2 kali ya tadi. Oke, jadi ya sekian aja videonya. Terima kasih yang udah nonton. Sekarang udah tanggal berapa ya? Udah tanggal 12 ya kan, dan mungkin 500 kunci emas kekumpul bulan depan sih, mungkin bulan 2 ya. Bulan 2 awal atau pertengahan ya, kita tunggu aja ya. Oke guys, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan juga share, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.